Dua je. Cakap dengan dia, saya ada dua idea 5%. Idea apa, Hassan? 5%. Kenapa, Hassan? Sebab nak ambil video ni kau handsome sikit. Sama bulu dada tu kan? Okay. Kita bagi tahu ni dua masalah besar. Yang pertama, kalau something happen kepada dia, dia kena ada payung besar. 1 juta protection untuk keluarga. Itu dah faham ya? Bagi tahu dengan dia. Ya. Yang ini cuma 30% daripada masalah. Sebab 30% tak cecah umur 60. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 30%. Yang kita lagi takut ni, yang balance ni, 70% ni. Ini yang Selangor ni sokong balik perpaduan negara 70% ni. Baca statistik baru. Tak baca. Kajian di atas beribu-ribu responden, 70% akan kekalkan kerajaan yang ada di Selangor. Pengsan geng-geng ini tak dapat take over. Ya, geng Muhyiddin habis. 70% akan kekalkan. Nak bagi tahu 70% masalah dia adalah Lifto. Sebab dia nyanyi lagu santai-santailah sayangku. Pergi mana mati laju-laju. Lambat dia mati. Jadi kita bagi tahu dengan RM50 kita boleh bagi RM500,000. Jadi kita bagi dua program. Bagus ke tak bagus? Bagus. Satu tempat kita collect berapa? RM18,000 campur RM18,000. Nampak satu petrol station saja dapat RM36,000. Dan sebagai orang commission yang automatik kira 35% berapa? Kalau saya seperti anda, saya tak tidur. Kalau saya adalah peluang ini, terutama orang baru-baru macam kau, nampak petrol saja RM12,000 ni. Mana owner dia? RM12,000 ni. Mana owner dia? Ketuk. Bang, owner mana bang? Ah, saya lah owner. Ah, RM12,000 ni. Korang nampak tak RM12,000 tu? Tapi bukanlah pasal RM12,000 yang kita punya matlamat. Kita bagi tahu, bang, idea 5% saya ni bang, $2 million for you. Ya? Yeah? Oh sorry, 1.5 million. 1 million for the protection, lagi 500,000 lagi for the retirement. Saya tak ada jual barang, bang. Sebab saya tak nak tengok besok bila dia keliling oleh tape warna hijau atau warna kuning tu, saya dah terbayang dah. Baik Ihsan ni. Ha, kesian anak-anak dia. Apalah jadi. Arwah baik orangnya. Arwah dia baik orangnya. Tapi saya lembab orangnya. Polisi lamban. Ha. Faham saya bagi tahu. Dan saya takut gelak yang tu. Sebab gelak yang itu gelak dia respon. Ada yang gelak. Bukan tak gelak. Dia tak ada tak geli. Dia bagilah idea banyak-banyak pun dia tak geli. Tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Dia kata, dia tak geli. The moment you tangkap idea ni bahaya. Seminggu satu, kan? Kali dengan empat. RM48,000 income satu bulan. Apa hanya perlu buat? Satu minggu satu je yang keluar. Mungkin jumpa 10 petrol station. Tapi keluar satu cukup. Tinggi-tinggi. Ya tuanku, janganlah bagi banyak-banyak ya tuanku. Satu closing dah lah seminggu. Ya. Kalau banyak masalah apa? Kalau 5. Masalah. Datang ofis ni. Ha. Kalau kau rasa hari-hari closing satu. Dan saya bagi tahu kalau kau orang pergi dengan bersemangat satu-satu hari nanti kuat. Kau biasa pergi petrol setiap 1 minggu berapa? 1 hari berapa? Berapa pergi petrol? Paling banyak. Dia boleh pergi 10. Terkeluzing satu. RM12,000 kali dengan 5. RM60,000 kali dengan 4. RM240,000. RM240,000 kan CEO kata. Oi, you niaga macam mana? RM36,000. Satu petrol station. Kali dengan 20 lah kan. Kalau 5 kan. Berapa? RM320,000. Sebulan double MDRT. Siapa cakap MDRT susah?
Buka butang baju sikit ke Coffer Closing. Bye. Alright?